Menyerahlah, monster Blue Rainbow Prince. Kau tidak bisa kemana-mana lagi. Kenapa sih kalian malah menghabisi aku? Aku kan cuma mau bermain. Sakit nih. Makanya kalau kamu main sama kami, kamu jangan membuat kekacauan. Jangan menghajar apapun yang ada sekelilingmu. Begitu ya. Ya mau gimana lagi, ini kan kekuatanku. Ya sudah. Sekarang kamu jangan membuat keributan lagi ya, Monster Blue Rainbow Prince. Oh iya, robot raksasa. Terima kasih banyak ya atas bantuanmu sudah menghentikan si Monster Blue Rainbow Prince. Iya, sama-sama Ultraman Zero. Aku senang bisa membantu kalian semua. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. Oh iya, silahkan robot raksasa, hati-hati ya. Oke. Dadah semuanya. Baiklah, sekarang saatnya mengurus monster itu. Oh iya, Ultraman Daina. Iya, ada apa Ultraman Zero? Aku punya permintaan nih. Biarkan dia tinggal di tempatku. Aku akan mengurusnya supaya dia tidak jahat lagi. Apa? Apa kamu yakin Ultraman Zero? Ya, kita coba dulu saja. Siapa tahu dia bisa jinak. A few moments later. Upin, aku pengen naik perahu. Aku pengen naik perahu, Pinipin. Aku belum pernah naik perahu. Ayo kita main. Iya. Monster Blue Rainbow Prince, tunggu dulu ya. Itu si Ultraman Zero-nya lagi bicara dulu. Oh iya, Ultraman Zero. Pokoknya aku titipkan dia kepadamu ya. Jangan sampai dia membuat keributan lagi. Iya, tenang saja Ultraman Daina. Aku pasti bisa membuatnya menjadi baik dan menjadi monster baik dan menjadi teman kita. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Hup. Ya. Wah, di sana ada ribut-ribut apaan sih? Hey, Ultraman Zero, kamu habis membicarakan apa sih sama Ultraman Daina barusan? Oh ini Ultraman cantik, aku sedang ingin mengurus monster baru yang kita ketemukan kemarin. Mulai saat ini dia boleh tinggal di sini kan? Apa monster? Ya sudah deh, asalkan monsternya baik. Wah, itu makhluk apaan Upin Ipin? Dia lucu dan besar. Iya, kenalin nih Ultra Boy Zero. Dia adalah monster Blue Rainbow Prince. Mulai hari ini dia tinggal di sini loh. Halo. Wah, aku punya teman baru lagi. Halo, salam kenal. Wah, ya, salam kenal. Kamu lucu banget sih. Makasih. Oh ya, Ultraman Zero. Si monster Blue Rainbow Prince pengen naik perahu tuh. Wah, begitu ya. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Aku ambil dulu perahunya. 2 jam kemudian. Baiklah, ayo semuanya naik ke perahu. Kita akan jalan-jalan sekitaran pantai ini. Ayo. Hore, akhirnya aku bisa naik perahu. Hore, aku naik. Seru sekali. Ayo berangkat. Iya, sabar. Upin Ipin udah belum? Udah, Ultraman Zero. Oke, kita berangkat. Let's go, pegangannya kuat teman-teman. Iya. Ayo cepat, ngebut. Few moments later. Aduh, aku bosan nih. Aku
Pengen udahan aja, udahan. Wah, kamu udah bosan ya? Ya sudah kalau begitu. Ayo, kita kembali ke daratan ya. Aku sekarang pengen main salju nih. Aku belum pernah main salju. Ayo bawa aku ke tempat yang bersalju. Waduh, sekarang kan masih belum musim salju, Monster Globe Rainbow Prince. Kamu sabar dulu, tunggu sampai Desember ya. Apa? Aku gak mau, aku pengennya sekarang juga. Aku ngamuk lagi nih. Waduh. Iya, tunggu. Aduh, jangan ngamuk dulu dong, udah. Udahlah Ultraman Zero, lebih baik bawa saja dia ke Kutub Utara biar dia senang main salju di sana. Ayo Ultraman Zero. Wah, ide bagus tuh Upin-Ipin. Oke, Monster Blue, kamu jangan ngamuk dulu ya. Aku akan cari kendaraan dulu untuk kita pergi ke tempat yang bersalju. Oh gitu ya. Oke. Aku sangat senang sekali. Baiklah, kalian tunggu dulu di sini ya. Aku mau jemput temanku dulu. Nanti aku kembali lagi, oke? Itu dia si Ultraman Dyna, malah tidur. Hei Ultraman Dyna, bangun. Ultraman Dyna, bangun, ada masalah yang sangat gawat nih Ultraman Dyna. Apa sih Ultraman Zero, aku lagi istirahat nih, malah bangunin aku kamu. Ada apa emangnya? Itu loh, si Monster Blue Rainbow Prince, dia katanya pengen main salju. Dia sampai-sampai marah tadi, hampir membuat kekacauan. Wah begitu ya. Wah kalau begitu kita kirim saja dia ke Kutub Utara dan kita biarkan dia tinggal di sana supaya aman. Bagaimana? Nah itu ide yang bagus tuh Ultraman Dyna. Kalau begitu ayo kita antarkan dia ke sana sekarang juga. Ya kau benar. Kalau begitu ayo. 2 jam kemudian. Wah ini pesawatnya ya Ultraman Dyna. Ya benar Ultraman Zero. Kita akan menggunakan pesawat ini untuk pergi ke Kutub Utara. Ayo naik, kita berangkat sekarang juga. Baiklah, ayo semuanya, kita berangkat sekarang juga. Pesawatnya sudah kuperbaiki nih. Wah, oke, ayo, kita berangkat, ayo. Baiklah, ayo semuanya, kita berangkat ke Kutub Utara. Let's go. Few moments later. Wow, hore! Akhirnya aku bisa main salju. Tapi di sini dingin banget ya. Ya, namanya juga salju, pasti dingin dong Monster Blue. Gimana sih kamu ini? Lihat, Ultraman Dyna, itu makhluk apa ya? Wah, dia kan boneka salju. Halo boneka salju, kamu kenapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Iya nih, tolong kami. Tolong, di sana kami diserang oleh naga raksasa. Kasihan teman-temanku, mereka sangat ketakutan. Apa?
Kasian banget, ayo Ultraman Day, Ultraman Zero, kita selamatkan boneka salju itu, ayo. Wah, baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatmu. Serahkan saja padaku, aku akan melawan monster naga itu. Hei, tunggu. Kamu jangan gegabah, monster Blue Rainbow Prince. Oh, tenang saja, aku ini kuat tahu. Tenang saja Monster Blue, aku datang menyelamatkanmu. Ya, terima ini monster naga raksasa. Wah, gak kena, sekali lagi. Rasakan ini. Hiya. Wah. Later. Wah, terima kasih banyak ya para Ultraman dan yang lainnya sudah menyelamatkan kami dan istana kami. Wah iya, sama-sama boneka salju. Syukurlah kalian baik-baik saja. Ya, makasih banyak juga ya Monster Blue, kamu sudah membantu kami. Iya, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.